Apa yang baru dari Wuling Cortez Facelift 2022? Kita simak videonya. Kini New Cortez menjadi produk ketiga Wuling yang sudah dilengkapi Wind dan EOV. Berkat dua inovasi ini, New Cortez bisa dikatakan sebagai pionir smart MPV, ujar Vice President Wuling Motors Indonesia Han Dehong dalam keterangan resminya hari ini, Kamis, tanggal 22 Juni tahun 2022. Wuling Cortez Facelift resmi diluncurkan. MPV terbaru ini hadir dalam dua varian, yakni New Cortez CE dan New Cortez EX yang telah disematkan fitur baru dan pembaruan dari sisi eksterior dan interior. Ubahan cukup banyak ada di bagian interiornya. Kabin Cortez terbaru ini sekarang sudah dibekali head unit 10,25 inci, lebih besar dari model sebelumnya yang hanya 8 inci. Dari sisi eksterior, New Cortez ini memiliki tampilan yang tidak jauh berbeda dengan model sebelumnya. Hanya saja sekarang Wuling Cortez terbaru ini sudah menggunakan velg 2-tone baru berukuran 16 inci. Cortez terbaru ini juga sudah menyandang Wuling Silver logo di bagian depannya.
Kemudian joknya dibalut semi letter berwarna hitam dan dashboard yang sekarang menggunakan bahan bertekstur marmet berwarna hitam. Pada kursi baris kedua juga terdapat multi-purpose seat tray yang bisa digunakan sebagai meja serbaguna. Kemudian New Wuling Cortez ini sekarang sudah dibekali fitur Internet of Vehicle IOV dan Wuling Indonesian Komnat WIND. Fitur ini sebelumnya sudah disematkan pada SUV Wuling Almaz. Fitur IOV ini memungkinkan pengguna untuk mengatur kendaraan lewat aplikasi di smartphone. Misalnya untuk mengunci dan membuka mobil, menyalakan mesin dan AC, serta membuka semua kaca jendela mobil secara bersamaan. Sementara fitur WIN ini memudahkan pengemudi untuk memberikan perintah suara terhadap sistem head unit menggunakan bahasa Indonesia. Perintah suara ini bisa untuk melakukan panggilan telepon, memutar musik dan radio, menaik turunkan volume, membuka sunroof, hingga menghidupkan AC. Dari sektor mesin, Wuling Cortez terbaru ini mengusung mesin bensin 4 silinder segaris turbocharged DOHC berkapasitas 1500 cm³. Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal 140 HP di 5200 revolusi per menit dan torsi 250 Nm di 1,600 sampai 3,600 revolusi per menit. MPV terbaru ini turut dibekali sejumlah fitur keselamatan seperti Electric Parking Brake (EPB), Automatic Vehicle Holding (AVH), Anti-Lock Braking System (ABS) dengan Electronic Brake Force Distribution (EBD) dan Brake Assist (BA). Kemudian juga ada fitur Hill Hold Control (HHC), Electronic Stability Control (ESC), Front dan Rear Parking Sensor, Traction Control System (TCS), Emergency Stop Signal (ESS) hingga Dual SRS Airbag di depan dan samping.
Cortez tersedia dalam 4 pilihan warna, yakni Pristine White, Dazzling Silver, Aurora Silver, dan Starry Black. Soal harga, MPV terbaru ini dipasarkan dengan harga Rp287,3 juta untuk tipe CE dan Rp325,65 juta untuk tipe X. Namun untuk harga spesial launching, New Cortez dijual dengan harga Rp273,8 juta untuk tipe CE dan Rp310,65 juta untuk tipe X, mendapatkan PPNBM dari Wuling. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel.